Nah, Pak Biakto itu pertanyaan mendasarnya adalah tentang ekonomi Pancasila karena trilogi itu menerapkan sistem ekonomi Pancasila di dalam kurikulumnya, bahkan ada mata kuliah sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi koperasi, Pak. Nah, itu yang menarik saya. Nah, saya bilang loh, saya itu sudah ngajar di ekonomi UGM bersama Prof. Mubiarto lebih dari 20 tahun. Dan saya ngajar sistem ekonomi Pancasila dan di mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, Pak Biakto tertarik kemudian karena yakin bahwa itu sudah inline dengan visi dan misi dari Universitas Trilogi. Nah, kembali ke laptop tadi, Pak. Visi saya waktu itu, Pak, yang waktu diwawancara itu menjadikan Trilogi menjadi top 200 universitas terbaik di Indonesia. Mereka itu nanya saya, telepon, Mr. Roto katanya, bagaimana sebenarnya klienmu ini, apakah memang orang mampu atau tidak? Saya tanya, kenapa? Karena mereka menawar-nawar harga saya. Saya bilang sama mereka, saya bilang bahwa jangankan Anda, saya pun nggak dibayar. Dia bilang, how can you do it? Dia bilang, iya, saya bilang, saya memang mau dibayar. Tapi saya katakan, saya melihat prihatin dengan kasus ini. Jadi saya pikir ini biaya besar. Apa yang terjadi? Semua ekspor-ekspor baik yang di Melbourne maupun dari Sydney maupun yang dari Gold Coast tadi itu, Brisbane ya. Yeah. Udah, kami juga udah melihat prihatin sekali kasus ini. Dan mereka bilang saya nggak perlu dibayar seperti rate itu. Apa yang mampu dia itu aja. Jadi akhirnya cuma dia bilang karena kaki saya patah, tolong bisnis kelas lah tiket saya. Kalau hotelnya mau bintang 2, bintang 3, terserah kamu. Soal mana, cukup you bayar sama saya hanya berapa dolar saja untuk makan saya saja. Jadi, betul-betul ekspor itu nggak dibayar mahal jadinya, Pak. Ketika saya bilang bahwa saya juga dibayar, mereka punya hati, saya juga nggak usah dibayar. Gitu. Begitu itu kejadian ekspornya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo dan menandai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Universitas yang sudah cukup dikenal reputasinya, tentu sudah banyak yang dihasilkan dan sudah banyak alumni yang sekarang mengabdi di berbagai bidang, di berbagai tempat. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro, Rektor Universitas Trilogi Jakarta. Apa kabar, Prof? Hai, apa kabar? Sehat selalu. Ini, Prof. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Prof. Mudrajat mulai dari mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sampai kemudian merintis karir dan terakhir sekarang menjadi Rektor Universitas Trilogi. Bisa diingat, Pak Bambang bisa share screen saya biar lebih menarik. Moga. Tapi saya belum bisa nih, Bos. Masih di sebelah itu, Pak. Iya, biar disiapkan, Prof. Saya lulus dari ekonomi tahun 89 dengan predikat cum laude waktu itu. Lalu juga selama ini kan tadi selama mahasiswa tadi
saya pernah menjabat sebagai Sekjen Himispa, Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 86-87, redaktur majalah Equilibrium yang sempat almarhum, saya hidupkan kembali. Kemudian juga pernah menjadi wartawan juga, seperti Pak Bambang ini Pak. Saya pernah jadi wartawan, koresponden majalah Tempo di Inggris, waktu ngambil master Pak. Dan ada masih ada kartu presnya tuh, kartu pres Tempo itu. Nah sejak itu saya terlibat di banyak organisasi. Saya pernah tim ahli ekonomi Kadin di fakultas. Saya pernah jadi chief editor selama 10 tahun. Masih jurnal nasional, lalu jadi jurnal internasional. Kita dapat hibah interaksi jurnal. Lalu saya pernah menjadi Chief Economist PT Rek Capital Advisor milik Sandiaga Uno, Pak, 3 tahun waktu itu. Juga manajer kantor publikasi UGM. Kalau di Jogja juga dipercaya oleh Kerso Dalem, maka ini gambarnya dengan Kerso Dalem ini, Pak. Ini dengan para komisaris. Waktu itu ini Pak Arnanto almarhum, dosen ekonomi juga. Dengan Pak Bambang Wisnu, ini Kepala DPPKA DIY yang juga jadi komisaris. Dan ini yang lain adalah direksi PT Anindya Mitra Internasional. BUMD milik Provinsi Dewan Pakar ASMIDO, ini barusan tadi dilantik oleh Ketua Apindo Pusat itu Pak Haryadi Sukamdhani untuk anggota luar biasa Apindo sekaligus juga Dewan Penasehat Pak, Dewan Penasehat atau Dewan apa namanya lupa saya. Tadi dilantik itu Pak sebagai apa tadi lupa saya. pokoknya di Apindo diminta bantuannya gitulah di Dewan Penasihat atau Dewan Pertimbangan saya lupa. Nah itu sedikit kegiatan saya pernah tadi Pak yang setelah S1 di UGM kemudian S2-nya di Birmingham Inggris tahun 93 lalu doktor saya dari University of Melbourne Australia dalam bidang Business and Regional Development. Dan saya lulus 3 tahun pas ini. Pertama kali nih mahasiswa Indonesia bisa selesai 3 tahun di universitas terbaik di Australia dan terbaik di Asia Pasifik, Pak. Di Melbourne Uni. Ya, dan selain itu saya pernah diundang di Wharton School, Pak, untuk mengikuti pendidikan ini Wharton Global Faculty Development Program. Di Wharton School, University of Pennsylvania, USA, dan ini disponsori oleh Tanoto Foundation semua. Ya. Kemudian juga pernah mengikuti kursus singkat Fiqh for Economists, Fiqh ini Pak, Fiqh untuk ekonom di Malaysia. Itu sedikit overview-nya Pak. Lalu juga kalau Bapak bertanya tentang prestasi, ya, prestasi macam-macam ini Pak, yang kalau sebagai peneliti itu kan yang matters adalah peringkat keempat peneliti Indonesia terbaik berdasarkan Science and Technology Index dari Kemendikbud tahun 2017, pernah peringkat ke-13 top scientist Indonesia menurut Wipometrics berdasarkan ya dan juga dissertation di Oxford University, Universitas bersama anak saya Bang yang waktu itu baru ngambil S2 di London. Lalu banyak ini best paper award yang saya peroleh dan yang fenomenal waktu itu saya memperoleh best paper award itu di Roma dan sekaligus di Paris, Pak. Dalam waktu hanya satu minggu itu selisihnya. Dan yang lain-lain ini, Bapak bisa baca di sini, yang tadi sudah saya kirim ke Pak Bambang. Begitu Pak Bambang, ada pertanyaan yang lain, silakan.
Okay. Terus silakan, gimana kemudian sampai di Universitas Trilogi, Prof? Nah, ini juga menarik nih, Pak. Jadi waktu apa namanya umroh, Pak, di depan Rasul, di depan Raudhah, makam Rasulullah maupun Ka'bah, saya sujud berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di mata Allah, itu manusia lebih bermanfaat bagi orang lain. Itu hadisnya begitu, Pak. Nah, beberapa minggu atau bulan setelah itu, saya diundang untuk interview beberapa kali oleh yayasan, dalam ini adalah YBPIJ, yang ketuanya waktu itu Pak Subiakto Cakrawardhaya, mantan Menteri Koperasi, ketua Dewan Pembinanya Profesor Hayono Siono. Dan singkatnya kemudian saya terpilih dan terbaik di antara semua kandidat rektor yang sudah diwawancarai oleh yayasan, Pak. Begitu ceritanya, Pak. Dan kemudian ya itu dengan itu kemudian saya dilantik sebagai rektor mulai 18 November 2019, Pak. Begitu, Pak. Dulu namanya Stekti ya. Ini gedung di belakang saya ini. Ini gedung Universitas Trilogi. Dulu namanya Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Pak. Nah, sekarang namanya Stek. Ya, namanya Universitas Trilogi, Pak. Begitu, Pak Bapak. Ya, di Kalibata, betul. Oke. Okay. Berarti tugas-tugas Prof. Mudrajat di Gajah Mada sudah selesai, Prof? Sebenarnya tidak, karena di penugasan Menteri Pendidikan itu sudah jelas saya tidak dihentikan sebagai dosen. Jabatan fungsional saya tetap dosen atau guru besar. Sehingga sebenarnya saya tuh tetap harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Pak. Tridharma itu adalah pengajaran, penelitian, lalu pengabdian pada masyarakat. Nah, yang pengajaran itu oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, saya tidak ditugaskan ngajar sama sekali, Pak. Ya sudah, saya meneruskan yang lain, gitu loh. Yang penelitian itu masih tetap saya lakukan, penelitian maupun juga pengabdian yang terkait dengan tugas itu nggak ditugaskan ngajar dengan kata lain, Pak Bapak. Itu kalau lihat namanya trilogi itu kan berasal dari apa dulu ya konsep atau trilogi pembangunan. Ya, trilogi pembangunan itu yang stabilitas, pertumbuhan, kemudian pemerataan itu. Nah, itu betul. Apakah sekarang masih relevan atau apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang sering di apa ya disampaikan di Gajah Mada itu, misalnya ekonomi kerakyatan dan sebagainya itu, Prof? Oh, sangat sesuai, Pak. Sangat sesuai. Justru ketika saya diwawancarai, ini pas dilantik ya, ini yang wawancara saya Pak Subiakto Cakrawardhaya nih, Pak, yang sebelah kanan sendiri ini, Pak. Sama Pak Indra Kartasasmita. Sekarang ketuanya digantikan oleh Profesor Aris Aris Setianto, apa mantan rektor Mercu Buana. Nah, Pak Biakto itu pertanyaan mendasarnya adalah tentang ekonomi Pancasila, karena trilogi itu menerapkan sistem ekonomi Pancasila di dalam kurikulumnya, bahkan ada mata kuliah sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi koperasi, Pak. Nah, itu yang menarik saya. Nah, saya bilang loh, saya itu sudah ngajar di ekonomi UGM bersama Prof. Mubiarto lebih dari 20 tahun. Dan saya ngajar sistem ekonomi Pancasila dan di mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, Pak Biakto tertarik kemudian karena yakin bahwa itu sudah inline dengan
visi dan misi dari Universitas Teologi. Nah, kembali ke laptop tadi, Pak. Visi saya waktu itu, Pak, yang waktu diwawancara itu menjadikan trilogi menjadi top 200 universitas terbaik di Indonesia. Terbaik itu trilogi tadi, Pak, itu tiga, Pak, di yang dikembangkan. Techno-sociopreneur, jadi wirausaha yang mengetahui teknologi dan juga bermanfaat bagi orang lain, Pak, sosio itu. Jadi itu adalah misi yang menjadi backbone dari trilogi tadi. Tiga pilar, Pak. Techno-sociopreneur, kolaborasi, dan kemandirian. Kolaborasi itu jelas kerjasama. Kemandirian bagaimana mendidik orang dan mahasiswa khususnya agar bisa mandiri. Dan itu saya waktu itu visinya yang menjadikan top 200 terbaik di Indonesia. Top itu singkatan dari T-nya terkerja keras, lalu proaktif mencari solusi masalah baik nasional, daerah maupun internal trilogi. Gebrakan yang saya lakukan, saya bilang kepada Pak Biakto waktu itu, Pak Biakto, saya minta satu saja, give me full authority untuk melakukan perubahan besar-besaran fundamental struktural. Silakan. Nah, saya lakukan tiga hal nih, Pak. Business restructuring, restrukturisasi organisasi di dalam internal trilogi, dari segi budget, baik dengan creative funding maupun prudential spending, lalu cultural transformation, melakukan achievement culture. Jadi orientasinya, karena banyak dosen-dosen ini yang hanya datang pagi, pulang ceklok, gitu, nggak peduli trilogi makin maju atau tidak. Nah, itu kemudian saya tuangkan dalam rencana strategik, grand strateginya tadi, Pak, change by design. Jadi yang nomor satu tadi, kita harus tentukan dulu arah-arah dan strategi prioritasnya apa. Lalu kemudian tadi SDM itu jadi fokus, Pak, kita bagaimana kita kalau sebagai PTS kan harus akreditasi, Pak. Dan makanya yang nomor satu itu dijaga adalah rasio dosen dan mahasiswa, Pak. Ya, rasio dosen mahasiswa itu ada rentangnya itu nilainya. Antara 15 sampai 25 untuk eksakta, 15 sampai 35 untuk non eksakta untuk dikatakan unggul. Nah, itu yang kita jaga. Lalu juga meningkatkan jumlah jabatan fungsional karena banyak dosen yang sudah lebih dari 15 tahun masih asisten ahli di sana. Serdos, sertifikasi dosen. Nah, ini kita tingkatkan dan alhamdulillah, Pak, kita jadi terbaik nomor 2 di Jakarta ini, Pak. Ini penghargaannya ya, saya langsung salah satu yang bisa ditunjukkan itu adalah penghargaan untuk ini, Pak, namanya ini, Pak, sejabatan akademik dosen dan sertifikat dosen terbanyak. Ya, yang nomor satu itu Universitas Atmajaya di Jakarta, Pak. Kita nomor 2. Nah, itu saya terima pada bulan November itu 2020. Nah, ini salah satu berapa sih punya dos dan persentase jabatan fungsional. Ini naiknya luar biasa, Pak. Saya dorong dosen-dosen itu meningkat jabatan fungsionalnya dan alhamdulillah 80% jabatan fungsional, Pak. Ya, dan yang naik pangkat itu sekitar 30%. Naik pangkat. Oh ya ya, ini tadi, Pak. Ini datanya, Pak. Jadi ini coba Bapak lihat di sini dari 99 dosen tahun 2020 itu hampir 30% semua naik jabatan, Pak. Bahkan ada menjadi 5% dari 2%. Lektor juga begitu, dari 33% jadi 43%. Jadi sekarang mayoritas itu lektor, Pak, di trilogi. Tadinya asisten ahli itu paling banyak ini, asisten ahli. Ini awal saya masuk ini, Pak. Sekarang yang baru lektor kepala dan guru besar. Jabatan fungsional. Lalu juga ini, Pak, yang serdos tadi. Serdos itu data ini menunjukkan berapa ini total sekitar berapa yang punya serdos ini 70%, Pak, 70% sudah serdos, Pak, dan itu tertinggi di Jakarta, Pak, saat ini. Halo,
persentase dilihat dari persentase jumlah jabatan yang punya jabatan akademik dan persentase yang apa namanya punya serdos, Pak. Kita hanya di bawah Atma Jaya. Begitu Pak Bambang. Yang menarik tadi yang mengenai apa koperasi ya. Ya. Kenapa justru perekonomian koperasi yang apa ya sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan musik kita, kenapa nggak berkembang, Bro? Jadi kalau kita lihat koperasi itu hanya dijadikan sebagai salah satu bentuk badan usaha. Kalau sebagai bentuk badan usaha, sumbangan koperasi terhadap ekonomi nasional itu tidak lebih dari 6%, Pak. Dari ribuan koperasi itu kalau dijumlahkan, Pak, peranannya sekitar 6% terhadap ekonomi nasional. Sementara BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu 70%. Sisanya adalah swasta. Oh, jadi yang paling besar malah BUMN ya, Bro? BUMN, Pak. BUMN yang terbesar. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilar tadi, Pak, pilar ekonomi Indonesia itu sekarang ini boleh dikata kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka sebenarnya asas kekeluargaan itu diterjemahkan sebagai bekerja sama, bukan bersaing gitu loh. Bukan hanya bentuk badan hukum koperasi, tapi cooperation. Bagaimana beraliansi, bagaimana berkolaborasi, yang berkolaborasi tadi bekerja sama, Pak. Begitu, Pak. Nah, kalau nilai-nilai yang dari UGM apakah bisa diimplementasikan, Prof? Oh, sangat bisa. Justru ini saya malah bereksperimen sekaligus menerapkan ilmu yang kita peroleh di UGM, Pak. Bagaimana menjadikan ekonomi kerakyatan, ya, ekonomi Pancasila di UGM itu menjadi pendidikan utama di trilogi. Baik, Bro, mungkin ada apa saran-saran Prof. Mudrajat terhadap alma mater maupun kepada teman-teman mahasiswa atau mungkin. Nah, jadi pertama be the best in your life itu salah satu yang harus kita dorong agar dosen-dosen dan mahasiswa itu menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing dimanapun berada. Dan itu adalah pendidikan yang saya peroleh dari UGM tadi, jadilah yang terbaik dalam hidup ini. Ya, hidup ini tidak harus yang terbaik, tapi berusahalah yang terbaik dalam hidup ini. Itu satu, Pak. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan apa yang menjadi terbanyak waktu itu saya dari SMA De Brito juga begitu, Pak. Man for others itu pendidikannya. Nah, itu juga saya amalkan itu, Pak. Bagaimana others-nya itu berapa? Ya, kalau kita bicara tentang trilogi tadi, itu ada 2.600 mahasiswa dengan sekitar 99 dosen tadi dan 66 tendik. Itulah others-nya. Saya bekerja dengan yang diamanai tadi itu sekitar 2.700-an orang gitu loh, Pak. Nah, itulah yang saya harus perhatikan. Saya harus monitor, saya harus kawal, saya harus dorong agar mereka menjadi yang terbaik. Dan itu Pak tadi, Pak, alhamdulillah dalam tempo yang singkat ya untuk di trilogi tadi itu ada perubahan yang banyak yang bisa dicatat. Salah satunya kan tadi visi saya tadi menjadikan trilogi menjadi 200 top universitas terbaik, Pak. Dan itu tercapai dalam tempo kurang dari 1 tahun, Pak.
dari ranking berapa, Bu? Ini trilogi waktu itu mendapatkan tadi, Pak. Kalau di Jakarta, Pak. Halo, Pak. Kita mendapatkan penghargaan dari LLDT 3 atau Kopertis Wilayah 3, Pak. Yutas terbaik nomor 30. Tadinya 50 besar aja enggak trilogi. Ya, ini 30 dari 309 PTS, Pak, di Jakarta, Pak. Halo. Bang, kita ada lonjakan dari segi peringkat nomor 30 terbaik. Ini adalah dari 1 sampai 29 ini yutasnya. Yang terbaik masih Binus, lalu Trisakti, Tarumanegara, Mercu Buana dan seterusnya, Pak. Atmajaya yang terbaik dari segi persentase serdos dan jabatan fungsional itu terbaik nomor 5 sebenarnya. Kalau dari semua skor ini versi LRGT 3. Lalu yang kedua ini ada yang namanya klasterisasi perguruan tinggi, Pak, yang dilakukan oleh Dirjen Dikti, Pak. Dari Kemendikbud, Dirjen Dikti itu kita masuk trilogi masuk di urutan 171 secara nasional, Pak. Tadinya tadi visi saya itu 200 besar tadi, Pak. Tadinya di atas 300 itu, Pak. Ini tercapai dalam tempo kurang dari 1 tahun ini, Pak. Ya, ini 171 dan kita pada peringkat ke-25 di klaster 4 ini kalau kita lihat di sini. Jadi begitu, Pak. Itu yang masih ingin dicapai sampai ranking berapa, Bro? Saya kalau sudah 200 besar ya top 100 besar saja, Pak, berikutnya. Jadi hidup ini kan harus ada kemajuan, Pak. Harus ada progres. Target saya masuk 100 besar kalau 200 besar. Tadinya saya berpikir itu akan tercapai dalam tempo 4 tahun pasca saya selesai menjadi rektor trilogi. Ternyata 1 tahun sudah tercapai semua, Pak. Alhamdulillah. Terakhir mungkin yang pesan untuk teman-teman yang masih kuliah di UGM, Bro. Jadi Bro ini kan sudah malang melintang sekolah di mana-mana, mengajar di mana-mana, iya. Diterima di mana-mana. Nah, bagaimana kiatnya supaya bisa seperti itu? Sebenarnya simple tadi, Pak. Pertama adalah the power of silaturahim. Kekuatan untuk tadi ya menjalin hubungan dengan orang lain, menurut Rasulullah kan ajarannya sudah jelas, Pak. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, jalinlah silaturahim. Itu yang saya amalkan, Pak. Bersilaturahmi dengan siapa saja. Jadi saya bersilaturahmi dari dengan Kadin tadi, dengan Berita Satu misalnya, Metro TV, sehingga saya sering muncul di TV tadi, Pak. Nah itu kan karena faktor networking dan pertemanan sama silaturahim tadi, Pak. Lalu juga saya pernah diundang ke Moskow oleh Duta Besar RI di Rusia, lalu kemudian Uni Emirat Arab, ya, dan lain-lain itu. Ya karena tadi kenal dengan duta besarnya, diundang ke sana, lalu presentasi di mana-mana. Nah, yang paling penting sekarang itu bagi adik-adik mahasiswa, mereka perlu mempelajari dua soft skill, Pak. Pertama adalah writing skill, kemampuan untuk menulis. Ya, Bapak sebagai wartawan kan pasti tahu bagaimana pentingnya menulis itu. Dan itu saya pelajari ketika saya jadi wartawan, karena kalau wartawan ini kan harus ada deadline-nya, Pak. Kalau enggak dead gitu loh, Pak. Ya? Nah, jadi itu yang saya pelajari ketika jadi wartawan Tempo, laporan itu harus masuk Selasa malam sebelum jam 11 gitu loh. Sebelum jam 23 itu harus masuk, karena begitu lewat jam 23 itu nggak bisa terbit pada minggu itu. Nah, saya bekerja dengan itu, makanya tadi kalau kita punya kerjaan tadi, kita harus punya deadline, harus selesai kapan. Selesaikan sebelum deadline, kalau nggak dead gitu loh, Pak. Jadi itu pentingnya manajemen waktu tadi, Pak. Manajemen waktu itu penting. Bagaimana kita mengatur waktu 24 hours, 7 days a week, how many hours do you spend for writing misalnya. Jadi ini kalau dosen kan penting, Pak. Dosen dan peneliti itu
nomor satu ya harus menulis selain mengajar. Lalu juga public speaking, Pak. Ini juga penting. Dimanapun berada, ciri khas dari alumni UGM itu cah deso gitu loh, Pak. Jadi kalau kalau di wawancara pasti ngapur rancang, Pak. Ditanya gajinya mau berapa, ya Bapak ngaturi pinten, saya manut saja gitu loh, Pak. Sementara universitas lain boten, Pak. UI, ITB itu minta sekian minimal gitu loh. Nah, itu kita biasanya alumni UGM siapapun dari manapun ya termasuk dari Batak akhirnya jadi wong Jawa gitu loh, Pak. Dan ngapur rancang ngikutin ya itu gaya itu tipikal cah desa, yutas desa itu begitu, Pak. UGM itu gitu tipikalnya. Tipikalnya tuh ngapur rancang terus ya saya ngikutin Bapak saja sendiko dawuh digaji berapapun mau gitu loh, Pak. Nah, itu loh. Jadi ini apa tidak mudah mengubah itu karena sudah trademarknya UGM itu begitu, Pak. Tapi itu harus dijadikan sebagai keunggulan kompetitif yang lain. Justru karena dikenal sebagai Yutas Deso itulah harusnya UGM itu ikut secara proaktif ya membangun desa. Ada 74.000 desa di Indonesia. Tapi yang tertinggal itu masih cukup banyak, termasuk di DIY, Pak. Jadi tidak usah jauh-jauh KKN ke seluruh Indonesia, tapi coba kita fokus ke DIY saja karena UGM ada di DIY ya. Kita bebaskan desa-desa yang masih miskin gitu. Jadi tidak ada satupun desa yang tertinggal atau desa miskin di DIY misalnya. Ya meskipun juga KKN-nya sudah sampai ke seluruh Indonesia, Pak, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting itu bagaimana agar mahasiswa itu pengalaman menyelami kehidupan rakyat desa gitu loh, Pak. Minimal tuh sekali seumur hidup pernah tinggal di desa, merasakan sulitnya, merasakan orang miskin tuh kayak apa gitu loh, Pak. Nah, itu saya lihat itu sisi positif dari pendidikan dengan adanya KKN tadi dan kurikulum yang orientasinya itu ke ekonomi rakyat gitu loh, Pak. Jadi kalau kita mau mengembangkan UGM itu tidak hanya bicara pada level internasional ya, menjulang tinggi, tapi harus mengakar, deeply rooted gitu, kepada jati diri UGM sebagai unitas Pancasila, unitas kerakyatan yang tadi pro rakyat, pro wong desa gitu loh, Pak. Ya. Itulah, Pak. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro, Rektor Universitas Trilogi yang sudah bercerita tentang alma maternya Universitas Gajah Mada. Mudah-mudahan ya, berguna untuk kita semua, khususnya kalangan sivitas akademika, para mahasiswa yang masih kuliah di Universitas Gajah Mada. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sukses. Sampai, Pak. Saya nanti nyuwun ya rekamannya juga ya, Pak. Insyaallah, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak Bapak. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu, Pak Bapak. Terima kasih, Bro. Nggih, matur nuwun. Alumni Gajah Mada yang bercerita tentang bagaimana kisahnya dia menjadi seorang dokter yang terkenal. Ya. Kalau di Fakultas Hukum, maka diundanglah hakim, jaksa, advokat, ya kan, polisi, ya, yang merupakan profesi yang mungkin digeluti mereka kelak. Ya. Sehingga dari awal mereka sudah tahu apa yang sebenarnya yang mereka inginkan. Dan di akhir perkuliahannya, juga ini mereka tokoh-tokoh ini diundang. Sehingga ketika dia mau masuk ke profesi baru, dia kan mengetahui apakah betul saya cocok menjadi lawyer, cocokkah jadi hakim, cocok jadi polisi. Nah, itu tidak bisa dilihat dari hanya dari buku. Harus ada orang yang telling the story, bercerita tentang kehidupan advokat,
kehidupan polisi dan sebagainya langsung kepada mahasiswa. Jadi dengan mengetahui itu, maka dia akan bisa memilih profesi yang tepat buat dia. Okay.